Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara melakukan analisa losses CPU dengan metode ekstraksi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, dalam proses pengolahan di pabrik kelapa sawit, losses tidak bisa kita hindari. Namun, kita bisa meminimalisir dengan cara memantau setiap kinerja mesin yang beroperasi. Metode ekstraksilah salah satu cara untuk mengetahui losses yang dihasilkan pada mesin-mesin yang beroperasi. Adapun peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan analisa losses dengan metode ekstraksi, yang pertama ialah kita membutuhkan timbangan analitik digital berfungsi untuk menimbang sampel yang ada. Yang kedua ialah open, bertujuan untuk mengiringkan sampel yang ada. Yang ketiga ialah kalkulator, buku, dan pena bertujuan untuk melakukan perhitungan. Sedangkan yang keempat ialah kompor ekstraksi dilengkapi soklet dan labu yang bertujuan untuk melakukan ekstraksi. Setelah selesai, kita mengenal beberapa peralatan yang harus kita persiapkan masuk pada proses ekstraksi. Tahap yang pertama ialah memahami sampel sebelum melakukan ekstraksi. Dalam proses ini, ada beberapa tempat yang harus kita pahami. Poin A ialah sampel yang kita ambil pada separator maupun centrifuge. Dia adalah mesin yang berfungsi untuk mengolah hasil slat pada saat pengolahan kelapa sawit. Limbah hasil pengoperasian mesin tersebutlah yang kita lakukan analisa. Untuk poin B ialah menganalisa jangkos hasil pengoperasian mesin shredder. Meskipun mesin shredder berfungsi untuk minimalisir losses. Yang B ialah mengambil sampel pada mesin press yang bertujuan untuk mengetahui berapa persenkah losses yang dihasilkan oleh mesin press tersebut. Poin C ialah
mengambil nut yang dihasilkan oleh polishing drum bertujuan untuk mengetahui berapa persenkah kandungan minyak pada serabut yang ada pada nut tersebut. Setelah kita memahami tempat-tempat untuk melakukan pengambilan sampel, masuk poin yang kedua ialah melakukan penimbangan. Pada proses penimbangan ini, poin A yang kita lakukan ialah menimbang kosong cawan Petri. Jangan lupa untuk dilakukan pencatatan. Poin B ialah memasukkan sampel ke dalam cawan Petri sebanyak 5 sampai 10 gram. Kemudian kita lakukan penimbangan dan dicatat berapa berat sampel tersebut. Poin C ialah memasukkan sampel ke dalam oven yang kemudian kita lakukan pengeringan. Proses ini memakan waktu sekitar 5 sampai 6 menit. Masuk poin D ialah mengeluarkan sampel dari microwave, kemudian didinginkan. Setelah selesai, lakukan penimbangan dan dicatat berapa gramkah berat cawan Petri kering yang berisi sampel yang sudah di microwave. Pada tahap kedua ini, sampel yang akan kita analisa sudah selesai. Masuk poin yang ketiga ialah proses penimbangan sebelum ekstraksi. Poin A ialah kita menimbang bottom dengan tujuan untuk mengetahui berapa berat bottom tersebut. Jangan lupa untuk dilakukan pencatatan. Poin ke B ialah memahami sampel yang akan diekstraksi. Dalam proses ini, kita harus memahami apakah sampel tersebut membutuhkan kertas pelindung atau tidak, membutuhkan kapas atau tidak. Jika sampel yang kita gunakan adalah hasil limbah centrifuge ataupun ampas press, kita membutuhkan kertas pelindung serta dilengkapi kapas yang selanjutnya kita masukkan ke dalam soklet.
Masuk poin yang ke C ialah memasukkan heksan ke dalam labu dengan ukuran sekitar setengah dari labu tersebut. Masuk poin ke B ialah melakukan ekstraksi selama 3 jam. Dengan catatan, jika proses ekstraksi ini masih berwarna kuning, maka dinyatakan belum selesai proses ekstraksi. Jika sudah warna jernih dan putih, maka proses ekstraksi dinyatakan selesai. Masuk poin yang ke D ialah mengeluarkan sampel dari labu soklet. Yang selanjutnya, labu tersebut dilakukan pengeringan menggunakan microwave. Proses ini memakan waktu sekitar 5 menit sampai 1 jam, tergantung sampel yang kita lakukan ekstraksi. Setelah selesai, masuk poin yang keempat ialah perhitungan. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Oke, sebelum kita melakukan perhitungan, ada dua faktor penting yang harus kita ingat. Yang pertama, mengumpulkan data hasil penimbangan. Faktor penting yang kedua ialah kita harus memahami apa yang akan kita cari. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui berapa persenkah minyak yang terbuang pada ampas pres tersebut. Setelah dua faktor ini kita penuhi, barulah kita bisa melakukan perhitungan. Adapun rumus perhitungannya bisa teman-teman lihat pada video ini. Saya membuatnya step by step dengan mudah. Yang penting teman-teman membacanya dengan teliti dan serius. Dan contohnya pun sudah saya buat pada video ini. Dengan kata lain, pada proses pengerjaan ini, losis pada ampas pres tersebut ialah 4,58. Dan saya lampirkan juga laporan yang kami laporkan pada hari Jumat tanggal 29 bulan 10 tahun 2021. Jadi dalam proses pengerjaan ini tidak ada yang namanya fiktif ataupun hayalan. Semuanya real sesuai kenyataan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih belajar, ingin mengetahui cara kerja di laboratorium kelapa sawit.
Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.